adalah salah satu hotel yang berbintang 6 yang ada di Nusa Dua. Namanya Hotel Mulia. Disinilah tempat para delegasi menginap dan juga melakukan meeting. Oke, para penonton, beginilah saya sekarang ada di Hotel Mulia Nusa Dua. Inilah situasi dalam rangka perhelatan konferensi tingkat tinggi di mana lokasi ini ada di Hotel Mulia. Jadi bis ini adalah bis elektrik, di mana bis ini akan beroperasi dari satu hotel ke hotel yang lain, dari daerah BTDC sampai ke Kuta Selatan. Jadi bis ini tugasnya adalah untuk mengantarkan para delegasi dari satu hotel ke hotel yang lain. Ini adalah para awak media yang meliput acara perhelatan KTT G20 yang sedang diselenggarakan di Bali. Jadi mereka ini adalah para reporter atau juru foto, video, dokumentasi yang sedang bekerja meliput penyelenggaraan KTT G20 yang diselenggarakan di Bali saat ini. Ini adalah Hotel Sofitel. Saya baru saja ngedrop tamu dari Sofitel. Inilah kesibukan acara presidensi konferensi tingkat tinggi G320 yang diadakan di Bali. Beginilah kesibukan para delegasi.
para delegasi. Sedang menuju ke suatu tempat. Beginilah situasi di dalam BTDC Nusa Dua. Para pemirsa Bali Travel dimanapun kalian berada, meskipun kalian tidak datang langsung ke daerah Nusa Dua untuk melihat secara langsung bagaimana penyelenggaraan presidensi KTT G20 yang diadakan di Bali, dari video ini kalian bisa melihat, menonton dan menyaksikan bagaimanakah kemeriahan dan keseriusan pemerintah dalam menangani konferensi tingkat tinggi yang ada di Bali, di mana konferensi ini tidak boleh gagal, jadi harus sukses. Karena dalam hal ini Presiden Jokowi adalah merupakan tim pemimpin daripada konferensi ini, dan tidak boleh gagal dan harus sukses. Kami sebagai warga Bali sangat bangga dan senang sekali melihat dan menyaksikan konferensi tingkat tinggi yang diadakan di Pulau Bali. Semoga kedepannya kami sebagai driver pariwisata di Bali bisa lebih merasakan bahwa pariwisata Bali semakin berkembang, pariwisata Bali semakin mantap, semakin bagus, semakin dikenal di seluruh mancanegara. Mohon di subscribe channel kami, karena kami melakukan video ini khusus buat kalian yang sangat informatif, yang sangat menghibur juga, dan kalian tentunya bangga dengan NKRI bangsa Indonesia yang semakin kuat di bidang perekonomian, semakin kuat, semakin percaya diri bahwa kita bisa. NKRI harga mati. Oke, kita akan mencoba melihat bagaimanakah situasi di Bali Collection. Di sini penjagaannya sangat ketat. Mau lewat aja boleh? Boleh. Boleh, lewat aja. Oke, saya pun harus minta izin untuk lewat saja. Jadi saya membuat video ini khusus buat kalian para pemirsa Bali Travel, supaya kalian bisa melihat, meskipun kalian belum pernah ke Bali, tapi kalian tahu, paling tidak tahu bagaimana situasi kondisi penyelenggaraan KTT G20 yang ada di Bali. Kalian yang menonton dari manapun kalian berada di seluruh Indonesia, kalian tahu, meskipun tidak ada di Bali, kalian tahu bagaimana penyelenggaraan KTT G20 yang diadakan di Bali. Ini adalah para LO ya, leader organizer, yang menyusun acara konferensi tingkat tinggi ini
Jadi LO itu kebanyakan mereka orang Asia, orang kita ya, dari orang Indonesia. Kalau delegasinya kebanyakan orang asing, jadi mereka juga harus diberikan fasilitas. Ya, saya sekarang ini berjalan-jalan, mumpung delegasi tamu saya baru saja saya taruh dari di drop tadi di hotel. Saya berkesempatan untuk jalan-jalan, mumpung kendaraan yang saya bawa ini adalah bebas keluar masuk, dimana mobil lain belum tentu bisa masuk, hanya yang berstiker bisa masuk. Jadi kalian bisa melihat dan menyaksikan bagaimana kemeriahan daripada konferensi tingkat tinggi yang diadakan di Bali Nusa Dua. Sangat-sangat bermanfaat bagi kalian yang tidak tahu, ya, karena kalian tidak bisa secara langsung menyaksikan acara penyelenggaraan ini. Kalian cukup menonton dari video kami yang sangat bermanfaat. Jadi di sini di kiri kanan itu diisi banner tentang Pulau Bali, tentang Gunung Agung, tentang adat Bali, tentang persawahan Bali, pura-pura yang ada di Bali, tentang air terjun, tentang gate, tentang air Bali, tentang semua keindahan yang ada di Pulau Bali itu dipajang di sini. Sehingga para delegasi, para pengunjung mereka semakin tahu, semakin berminat, semakin besar keinginannya untuk datang ke Pulau Bali, di mana kami sebagai driver pariwisata dari Bali akan semakin bangga bahwa kedepannya nanti banyak para wisatawan asing yang akan berkunjung ke Pulau Bali. Ya, ini adalah kita berputar, mumpung saya ada kesempatan untuk berkeliling-keliling khusus buat kalian semua yang ingin tahu bagaimana situasi dan kondisi BTDC kawasan Nusa Dua, di mana kawasan ini adalah kawasan elit untuk semua hotel-hotel yang ada di Bali. Beginilah situasinya, bahwa mobil-mobil yang sifatnya pribadi ini dilarang datang ke sini, dilarang, tidak boleh masuk kecuali hanya yang memiliki mobil stiker di kaca depannya. Yang tidak ada stikernya tidak boleh masuk, itu syaratnya. Tapi kalau mobil yang elektrik semua boleh masuk, ambulan boleh masuk, mobil pemadam boleh masuk, mobil box yang ada izinnya boleh masuk. Jadi selain itu tidak boleh masuk ke sini. Jadi untuk mengurangi kemacetan, di sini disediakan bis listrik. Bis ini gratis dari satu hotel ke hotel lain untuk para delegasi, untuk semua para peserta KTT G20 ini, karena mereka membutuhkan alat transportasi untuk dari satu hotel ke hotel lain, karena mereka harus melakukan pertemuan. Jadi mereka bisa menggunakan bis umum itu secara gratis yang disediakan oleh pemerintah. Jadi bis-bis ini didatangkan langsung dari Jakarta, karena kebanyakan bis-bis itu berplat B. Jadi didatangkan langsung dari Jakarta untuk memenuhi kebutuhan konferensi tingkat tinggi yang diadakan di Bali untuk public transportation yang ada di Bali. Jadi polisi-polisi di sini semua bersiaga untuk menjaga keamanan Pulau Bali. Jadi taksi-taksi ini pun juga yang boleh itu hanya taksi yang berstiker di depannya. Jadi mereka memiliki stiker khusus di depannya, sehingga mereka, taksi-taksi itu bisa masuk. Tidak sembarang taksi bisa masuk. Nah, di depan saya ini arak-arakan mungkin para delegasi yang tamu penting
yang dikawal oleh patroli pengawal di depannya. Juga para wartawan dari luar negeri datang ke Bali khusus untuk meliput acara presidensi KTT G20 yang diadakan di Bali hari ini, besok juga, hari ini tanggal 13 November. Ini juga ada wartawan yang meliput acara konferensi tingkat tinggi yang ada di Bali. Dan dijaga ketat oleh kepolisian. Saya ini ada mobil Grab Car, meskipun ini Grab Car, tapi khusus Grab Car ini diberikan stiker sehingga mereka bisa masuk. Jadi hanya mobil-mobil yang memiliki stiker saja yang diperbolehkan masuk ke areal ini. Jangan kalian coba untuk masuk tanpa izin, tanpa menggunakan stiker ya. Jadi kalian harus bersabar, kalian yang ingin berkunjung ke Bali dan ingin menginap di sini, mohon bersabar dulu sampai tanggal 17 November. Kalian belum bisa masuk, belum bisa booking hotel di sini karena semua hotel di sini sudah penuh. Datanglah setelah tanggal 17 November, kalian akan baru bisa tinggal di sini. Nah, kita akan keluar dari BTDC dan semua mobil-mobil juga diparkir di luar BTDC karena di dalam BTDC ini tidak mencukupi parkirnya, jadi lebih baik parkirnya di luar. Nah, inilah kita sudah keluar dari BTDC. Jadi yang ke kanan itu adalah ke Tanjung Benoa. Ya, yang ke sebelah kanan itu adalah ke Tanjung Benoa, di mana water spot di sana. Ini adalah simpang 4. Ya, kita akan mencari parkir. Ya, jadi kebanyakan mereka parkirnya di sini, di luar parkir, karena di dalam hotel itu semua parkir sudah disteril, tidak boleh digunakan lagi.